Ayam hutan adalah spesies ayam liar yang hidup di hutan dan merupakan nenek moyang dari ayam kampung. Dari segi bentuk tubuh dan perilakunya sangat mirip dengan ayam-ayam peliharaan, karena memang merupakan leluhur dari ayam kampung peliharaan. Jantan dengan betina berbeda bentuk tubuh, warna, dan ukuran. Ayam hutan jantan memiliki bulu yang berwarna-warni dan indah, sedangkan ayam betina memiliki warna yang monoton dan kusam. Ukuran ayam hutan cenderung lebih kecil dibandingkan ayam jenis lainnya. Gerakannya juga relatif lebih lincah dari ayam pada umumnya. Hal ini dikarenakan sifat ayam hutan yang masih asli. Sesuai dengan kondisi sekitarnya yang liar, makanannya berupa serangga, daun-daunan, biji-bijian, dan berbagai hewan kecil lainnya. Ada 4 spesies ayam hutan yang ada di dunia. Penyebarannya mulai dari India, Sri Lanka, dan Asia Tenggara. Berikut adalah jenis-jenis ayam hutan yang ada di dunia. Ayam hutan merah atau dalam nama ilmiahnya Gallus gallus adalah sejenis burung yang berukuran sedang, dengan panjang sekitar 78 cm untuk ayam pejantan, sedangkan ayam betina memiliki panjang sekitar 46 cm. Ayam hutan jantan memiliki bulu leher, tengkuk, dan mantel yang panjang meruncing berwarna kuning coklat keemasan, punggung berwarna merah, sayap kombinasi merah dan hitam mengkilap. Di kepalanya terdapat jengger bergerigi dan gelambir berwarna merah, pangkal ekor warna putih, dan ekor yang panjang melengkung berwarna hitam hijau metalik, serta kaki bertaji. Sedangkan ayam betina memiliki bulu yang pendek, warna coklat tua kekuningan dengan garis-garis bintik gelap. Ayam hutan merah tersebar luas di hutan tropis dan dataran rendah di benua Asia, dari Himalaya, Tiongkok Selatan, dan Asia Tenggara. Ayam hutan merah hidup secara berkelompok, biasanya satu ekor ayam jantan dewasa dengan beberapa ekor ayam betina. Makanannya berupa biji-bijian, daun-daunan, serangga, dan hewan kecil lainnya. Saat musim bertelur, ayam betina akan membuat sarang di atas tanah dan mampu menghasilkan telur sekitar 5-6 butir. Ayam hutan Ceylan mempunyai nama ilmiah Gallus lafayeti merupakan ayam endemik Sri Lanka, dan masih kerabat dari ayam hutan merah, nenek moyang ayam ternak. Ayam jantan hutan Ceylan memiliki warna bulu yang cerah, pial dan jengger yang besar. Bulu tubuh berwarna merah atau jingga, sementara sayap dan ekor memiliki warna dari ungu ke hitam, bulu surainya berwarna keemasan dan memanjang dari kepala dan tulang belakang. Kulit muka dan pial berwarna merah terang, jengger berwarna merah dengan bagian tengahnya berwarna kuning. Memiliki panjang antara 66 sampai 72 cm, dan berat antara 790 sampai 1140 gram. Sedangkan ayam betina memiliki warna coklat dengan corak putih di bagian dada serta perut bagian bawah, panjang tubuh sekitar 35 cm, dan bobot antara 510 sampai 650 gram. Habitat ayam ini hidup di tanah hutan tropis dataran rendah. Pagi dan sore hari, ayam hutan ini mencari makan dengan kelompoknya. Makanannya berupa serangga, biji-bijian, pucuk daun-daunan dan hewan kecil lain yang ditemuinya. Pada waktu malam hari, ayam akan istirahat dan tidur di atas ranting pohon perdu atau semak. Ayam hutan kelabu bernama ilmiah Gallus sonerati adalah ayam hutan endemik yang tersebar di bagian tengah, barat, dan selatan India. Ayam ini termasuk ayam berukuran sedang, dengan panjang sekitar 80 cm, dan berat antara 1 sampai 1,5 kg untuk ayam jantan, sedangkan ukuran ayam betina memiliki panjang 38 cm, dan berat antara 700 sampai 900 gram. Ayam hutan jantan memiliki bulu leher, tengkuk dan mantel berwarna kelabu berbintik hitam putih dengan kulit muka berwarna merah. Bercak putih di telinga, iris mata kuning,
ekor berwarna hitam keunguan, dengan bulu ekor tengah yang panjang dan melengkung ke bawah. Sisi bawah tubuh berwarna kelabu bergaris putih, dan kaki berwarna kuning kemerahan dengan sebuah taji. Sedangkan ayam hutan betina memiliki bulu pendek warna coklat tua dengan bulu-bulu seperti sisik berwarna putih kecoklatan di bagian bawah tubuhnya. Habitat ayam hutan kelabu di dataran rendah hutan tropis cuaca kering dan hidup dalam satu kelompok. Saat musim bertelur, ayam betina akan membuat sarang di atas tanah dan mampu bertelur 3-5 butir. Dengan warna telur putih atau putih kemerahan, makanannya sama seperti jenis ayam hutan lainnya, berupa biji-bijian, pucuk daun-daunan, serangga dan hewan kecil lainnya. Ayam hutan hijau memiliki nama ilmiah Gallus varius, adalah unggas endemik yang berasal dari Indonesia. Penyebarannya mulai dari Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Bali. Di Jawa Barat tercatat hidup hingga ketinggian 1.500 meter di bawah permukaan laut, di Jawa Timur hingga 3.000 meter di bawah permukaan laut, dan di Lombok hingga 2.400 meter di bawah permukaan laut. Di beberapa daerah ayam hutan hijau memiliki sebutan yang berbeda, seperti di Jawa Barat disebut burung cangegar, dan di Jawa Timur disebut ayam alas. Ayam jantan memiliki ukuran panjang 60 cm dengan bobot sekitar 1,4 kg, sedangkan ayam betina memiliki ukuran panjang 42 cm dengan bobot sekitar 900 gram. Ayam hutan hijau jantan memiliki penampilan dan warna yang indah. Bulu pada leher tengkuk dan mantel berwarna hijau berkilau dengan tepian kehitaman, tampak seperti sisik ikan. Penutup pinggul berupa bulu-bulu panjang meruncing warna kuning kemasan, sisi bawah tubuh hitam, dan ekor warna hitam berkilau kehijauan, sementara ayam betina memiliki warna kuning kecoklatan dengan garis-garis dan berbintik hitam. Ayam hutan hijau menyukai tempat yang terbuka berpadang rumput, tepian hutan, dan daerah dengan bukit-bukit rendah dekat pantai. Ayam hutan hijau hidup dalam satu kelompok yang berjumlah 5 ekor atau lebih. Makanannya berupa dedaunan, biji-bijian, hewan kecil seperti serangga, cacing, kodok, dan kadal kecil. Itulah jenis-jenis ayam hutan yang ada di dunia menurut versi info seputar binatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.